Halo guys, selamat datang dan kembali lagi di channel Riana Gera. Jadi di video kali ini kita bakal bermain Xbox sebagai tank guys ya. Dan di sini kita pick Xbox tank itu ditoksikin sama tim kita gitu guys ya. Mereka itu berharap kita bakal pick tank karena awalnya saya tuh udah shadow pick tank guys ya. Tapi di detik-detik terakhir saya swap ke Xbox guys ya. Dan di sini sebenarnya saya berniat untuk nge-troll tim, tapi dari hati itu masih 30% guys ya. Jadi di sini kita benar-benar coba ambil Xbox tapi kita pakai emblemnya tuh emblem tank guys ya. Oke, buat kalian penasaran gimana keseruannya dan gimana caranya pakai Xbox tank, kita langsung aja menuju ke dalam draft picknya guys. Oke guys, jadi di sini kita udah masuk ke dalam draft picknya guys ya, dan di sini kita itu udah pick Xbox dan linknya itu bener-bener toxic banget gitu guys ya. Kalian bisa lihat, dan di sini kita langsung aja emblemnya kita pakai emblem tank. Kita ambil susunan talent yang seperti ini. Dan untuk default itemnya di sini saya benar-benar nggak tahu banget kita harus bikin apa kalau misalkan kita main Xbox tank itu. Tapi di sini kita coba pakai yang pro build ini guys. Kita coba pakai yang pro build. Dan di sini untuk battle spellnya kita masih pakai flicker aja guys ya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja menuju ke dalam in gamenya. Let's go. 1 hour later. Oke guys, di sini kita udah masuk ke dalam in gamenya dan kali ini kita langsung aja beli item room guys ya. Kita kasihan sedikit sama si linknya karena nih linknya tuh WR-nya gede banget sebenarnya guys. Dan awalnya kita berniat untuk nge-troll tapi ya masih ada sedikit kemanusiaannya lah guys ya. Oke, di sini kita coba bantu nge-clear minion dulu. Sekalian kita cicil-cicil nih mereka bertiga nih. Wih, gila loh, bener-bener dipush terus bro. Wah, ini Nana bener-bener ngeselin banget guys ya. Aduh, mati lagi bro. Gila sih Nananya. Oke guys, di sini kita udah mati sekali. Kita coba lihat reaksi para teman-teman kita. Apakah mereka masih toxic guys ya? Biasanya sih kalau kita mati tuh biasanya langsung dibacotin gitu guys. Wah, ini ada yang rusuh nih, berani-beraninya bro. Ayolah, kita serius aja lah guys ya. Kita coba serius. Ini bro, hajar lah itu. Ih, gila dong, gak dihajar. Nanggung banget ya. Oke, masih dapet ternyata. Mantap. Ini Molina kita makanin aja sih ini. Bener-bener guys ya. Oke, kita lanjut clear minion aja guys. Di sini sih kita nggak ada damage-nya sama sekali nih. Kita cuma bisa apa ya? Jadi di sini kita cuma bisa nyicil-nyicil aja guys ya. Woi, mau kemana Franco ini? Maju-maju sendiri dia loh. Kan lumayan guys, kena cicil segitu kan. Oke, sabar dulu. Nah, di sini item pertama kita masih seperti biasa lah ya. Kita pakai item sepatunya tuh Warrior Boots. Terus abis ini kita langsung beli Immortal aja sih ini. Kita nggak tahu banget mau beli apa nih guys ya. Pokoknya kita mengalir aja. Kita ganggu-ganggu lagi nih guys. Sini bro. Wah, nggak ada yang kesini. Udahlah, kita mundur aja guys. Terlambat bro, susah bro. Masih dapat nggak? Nggak dapat lagi. Itu Franco-nya boy. Astaga. Hampir kan. Untung aja kita pakai emblem tank guys ya. Jadi dihajar lancar sih nggak masalah kita guys. Auroranya sih bener-bener nekat banget ya. Mati nggak tuh dia? Oh, nggak mati lagi dia. Oke, kita hajar ini boy. Wah, mati juga sih dia. Ayolah, gaskan aja nih. Alucard kan. Ih, berani-beraninya dia boy.
kita masih dapat kill juga ternyata guys ya, walaupun nggak terlalu banyak. Ih, kita di ulti loh. Dia nggak tahu apa Xbox pakai item tank, emblem tank. Ada lancenya boy. Wah, salah banget, kita harusnya langsung recall guys ya. Oke guys, jadi sih kita udah hidup lagi untuk kedua kalinya kita mati. Tapi nggak apa-apa, kita adalah tank guys ya. Jadi santuy aja guys. Di sini kita OTW langsung ke Immortal untuk item keduanya. Dan untuk item selanjutnya kita bakal bikin apa ya? Kalau gini kita bikin anti kuiras aja lah guys ya. Ini Moskop sama Lancelotnya yang lumayan ini guys. Walaupun nananya sih juga sih lumayan juga sih. Ngeselin banget ini bocil guys ya. Oke, mantap. Ajar lah bro. Duar. Ah, nggak mati lagi. Gak ada damage-nya kita, boy. Nah, kau. Ngapain coba masih mukil guys ya. Masih mencoba-coba dia. Oke, ini kita bantuin aja lah. Biar lebih cepat lagi kan. Oke, mantap. Dari kita udah penuh lagi. Sini loh. Wah, gak berani deh guys. Ini Link udah di-nerf tapi tetap aja sakit gitu guys ya. Nggak ngaruh banget di-nerf. Wah, mati sih itu. Mati gak tuh? Wah, mati kan. Kita hajar nih boy. Oke, mantap. Killing spree. Mantap. Untung masih ada flicker guys ya. Oke, kita langsung aja recall dulu. Jangan sampai terulang lagi kejadian yang tadi guys ya. Kita niat mau ngambil jungle, isi darah malah disamperin sama Lancelot guys. Oke, di sini untuk immortalnya udah jadi. Jadi di sini kita coba-coba aja lah guys ya. Item selanjutnya dominant ice, boleh lah ini. Biar mengurangi attack speed dari Moskop juga. Karena kalau di late game itu Moskop ngeri banget guys. Santai dulu, kita ambil persediaan dulu ini. Oke, mantap. Kita jagain dulu. Mana lo? Kena lagi boy. Duh, mati dia. Ya, sudahlah ya. Kita nggak bisa bantuin, boy. Serang armor kita udah pecah soalnya. Sini loh. Ayo, sini terus. Maju, nggak ada yang berani maju dong. Nah, ini ada Lancelot yang di bawah nih. Oke, nice banget. Ini auroranya bagus timingnya, guys ya. Gila, ini pecah lagi dong. Mana nih dia? Sini loh. Wah, pada takut ya guys. Sabar dulu, sabar dulu. Ini kita bersihin minion dulu lah ya. Sebenarnya sih oke banget sih ini Xbox pakai emblem tank. Dia spam skillnya tuh enak banget sih. Kalau nggak salah sih dulu rame banget sih Xbox jadi tank atau support gitu guys ya. Tapi semenjak di nerf mungkin udah jarang lagi guys. Di pick untuk offlaner aja masih jarang guys ya. Ajar boy. Mati kita. Oke. Untung masih ada flicker lagi guys ya. Kita selamat untuk yang kedua kalinya ini guys. Jadi kita langsung recall aja dulu guys ya. Oke, di sini kita udah full HP lagi. Jadi di sini kita coba nih, gak ada yang mau ngambil ini. Sini lah boy. Ambil dulu ini buff merah.
Tuh udah ambil linknya tuh. Gak apa-apa lah ya. Oke, turtle sana. Oke, mantap. Sedikit lagi item dominan ice kita jadi. Jadi kita sabar dulu. Wah, ini teman kita mana ini, boy? Aduh. Kok gak ada yang sini, boy? Ya, mati kita. Gila loh. Pada ke atas semua, ngapain coba? Oke guys, jadi di sini kita udah hidup lagi. Tadi bener-bener miskom banget. Kita main solo tuh begitulah guys ya. Nasib main solo itu kita nggak bisa komunikasi gitu guys. Jadi feel-nya tuh belum kebentuk gitu guys ya. Kalau pas bagus, bagus banget. Tapi kalau pas jelek, jelek banget. Pas komunikasinya jelek, ya begini guys ya. Kita maju sendirian, nggak ada yang follow up gitu guys. Jadi kita matinya sia-sia sih. Oke, sabar dulu, kita bakal datang. Kita bakal buka ulti nih. Mantap, Domina S kita udah jadi. Abis ini kita bikin apa ya? Bikin Bloodlust kali lah ya. Sabar bro, kita ambil Pokemon dulu nih, isi darah. Diambil lagi ya, biarin lah ya, isi darah dulu lah ya. Oke, lumayan, yang penting buat ulti udah cukup gitu guys. Wih, iya, aduh, bantu bro. Sini bro, sini, 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 sini. Ayo kita tarik terus, sedikit lagi. Oke, ada teman kita yang udah nunggu bro. Mantap jiwa. Wah, mantap sih. Ini betting kita benar-benar berhasil banget gitu guys ya. Kita chat dulu ke lawannya nih guys. Biar dia emosi, dia nggak fokus lagi kan. Jadi kita ada sedikit-sedikit sewer lah guys ya. Aduh, pecah lagi. Oke, mantep banget. Di sini kita santai dulu lah ya. Kita isi darah dulu. Nggak cukup, kita recall dulu guys. Oke, ini kita item selanjutnya kita bikin ini aja lah ya, Queen Wings itu oke juga sih. Oke, mantap. Alucardnya udah mati. Sabar dulu, sabar dulu. Kita tunggu timing untuk ulti. Ini mereka kok udah pada apa guys ya? Pada ngebacotin temen-temennya sendiri gitu loh. Sayang banget guys ya. Kita ulti aja lah ya. Biar bersih. Moskop, sini dulu moskop. Oke, nice banget. Mantap. Triple kill dan langsung aja di end guys ya. Wah, mantap banget. Di sini kita nggak pakai tank. Kita cuma pakai Xbox tapi emblem tank. Ini lumayan bagus banget sih guys. Lumayan worth it lah guys ya. Untuk itemnya yang terakhir tadi saya beli Bloodlust aja biar ada life steal-nya. Oke. Kita masih dapat gold, itu bagus banget sih. Akses kita cuma banyak banget. Nih, mantap banget guys ya. Oke guys, jadi untuk item yang terakhir kalian tinggal beli Kurit Mas sama beli Queen Wing guys ya. Itu bakal lebih sustain lagi atau lebih tebel lagi si Xbox-nya guys. Oke guys, jadi mungkin segitu aja buat video kali ini. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa support terus channel ini dan jangan lupa di subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian guys ya. Oke, thank you for watching and see you next video. Bye-bye.